dakwah ini bukannya saja kepada ustaz-ustaz lah. Tanggungjawab ini pada semua. Selagi dia orang Islam, maka dia bertanggungjawab ke atas untuk mengajak ke arah kebaikan. Dakwah ini mengajak orang kepada kebaikan, bukan setakat orang-orang agama, ustaz-ustaz, tapi semua yang berada di dunia ini. Selagi dia Islam, kepentingan tanggungjawab kepada dia untuk melaksanakan dakwah itu penting. Jika kerja dakwah ini diserahkan kepada orang-orang agama saja, orang-orang agama ini sukar untuk menyampaikan dakwah. Jika orang-orang yang ahli-ahli berkaitan tentang bidang-bidang lain tidak menyampaikan, sedangkan mereka dalam golongan itulah mereka mengambil kesempatan sambil melaksanakan aktiviti-aktiviti kehidupan mereka, mereka boleh sampaikan dakwah. Dengan cara inilah saya sendiri telah mempraktikkan ilmu bergaul dengan masyarakat. Walaupun kita tidak perlu membawa dalil-dalil, dengan kita bergaul dengan penduduk kampung ataupun masyarakat, dari sini dakwah itu lebih cepat untuk disampaikan.